Sedangkan Nabi kata yassiru wala tu'ansiru, permudahkan jangan susahkan. Solat tarawih, Nabi solat tarawih bulan Ramadan, dia datang masjid solat tarawih berjamaah, dia jadi imam, sahabat ikut di belakang malam pertama. Ramai tuan-tuan. Malam kedua Nabi pergi masjid lagi solat tarawih berjamaah, lebih ramai sahabat yang ikut di belakang. Malam ketiga Nabi pergi lagi solat berjamaah, lagi ramai ikut di belakang. Malam keempat Nabi tak pergi ya. Malam keempat Nabi tak pergi solat tarawih berjamaah di masjid, dia solat di rumah. Esok sahabat tanya dia, kenapa tak datang semalam, ramai tunggu. Nabi kata, aku takut jadi wajib. Nabi sentiasa nak meringankan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat 73. Masih di permulaan tajuk kelebihan solat berjamaah. Jadi kita dah baca yang pertama dan yang kedua. Kita sambung pada malam ini yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin, kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, memelihara mazhab yang mengatakan orang yang berjiran dengan masjid tidak harus solat melainkan di dalam masjid secara berjamaah. 77 kat bawah tu hadis la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, At-Tabarani, Ad-Dailani, kesemuanya dengan sanad yang dhaif. Jadi hadis ini dhaif, tak boleh jadi hujah dalam hukum. Dari Nabi SAW kata Al-Hafiz Ibn Hajar, tiada isnad yang teguh baginya walaupun masyhur di kalangan manusia. Maka ia hadis yang dhaif di sisi ahli ilmu, dan atas andaian ia sahih, maka maknanya ditanggung atas bahawa tiada solat yang sempurna bagi jiran masjid kecuali di masjid.
Karena hadis yang sahih menunjukkan atas sah solat bersendirian tetapi berserta dosa sekiranya tiada keuzuran syar'i. Kerana solat di masjid sebelah-sebelah bersama jemaah muslim wajib kerana ada beberapa hadis yang lain. Bukan yang dibicarakan ini, bukan hadis ini, hadis lain. Umpamanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a an-nida'a falam ya'tihi, fala salata lahu illa min 'uzrin." Sesiapa yang mendengar azan, maka dia tidak mendatanginya, tak pergi masjid, maka tiada solat baginya kecuali kerana keuzuran. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah Ad-Darqutni, Ibnu Hibban Al-Hakim, dan isnadnya menepati syarat Muslim. Adalah dari fatwa Abdul Aziz Ibn Baz. Baik, tuan-tuan, semua yang dirahmati sekalian. Ini mazhab yang kata wajib solat fardu berjamaah bagi mereka adalah wajib dengan dalil-dalil yang tersendiri. Baik, jadi kita dah ada tiga. Nah, kita ada tiga berkaitan dengan hukum solat berjamaah. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Kita ambil secara besar, secara besarnya majoritinya. Mazhab Syafi'i, dia punya pendapat hukum solat berjamaah fardu kifayah. Dia fardu, tapi alal kifai fardu kifayah, artinya bila sebahagian buat, sebahagian lain tak dosa. Syafi'i. Pendapat yang kedua, sunat mu'akkad. Sunat mu'akkad, sunat yang sangat dituntut. Mazhab Hanafi secara besarnya, mazhab Hanafi. Dan yang ketiga, wajib. Solat jamaah itu adalah fardu ain, wajib. Kalau solat sendiri sah tapi berdosa, Hanbali secara besarnya. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tiga ni, tiga pendapat ni kita melihat pendapat mazhab kita Asy-Syafi'i lebih mu'tadil. Dia lebih sesuai. Tuan-tuan, lebih sesuai. Nah, kalau Hanafi dia kata sunat mu'akkad nampak terlalu ringan. Sunat mu'akkad nampak terlalu ringan, tuan-tuan. Syafi'i, fardu kifayah, makna bila sebahagian buat, sebahagian lain itu jadi sunat balik. Dalam satu qaryah, dia kena ada satu solat jamaah, masjid jamik. Bila yang ni buat, anak qaryah lain sudah tidak wajib, tidak fardu, maka sunat bagi mereka. Tuan-tuan, semua yang dirahmati nampak okey. Yang tu dia mu'tadil, dia sempurna, dia fleksibel. Orang Bali panggil. Mazhab yang kata wajib, dia terlalu keras. Tuan-tuan, terlalu keras. Sebab yang wajib ni, solat tu sendiri tu memang fardu, memang wajib. Satu lagi, solat Jumaat. Yang ni memang wajib berjamaah. Tak boleh buat solat. Ha, tapi kalau masuk solat jamaah juga wajib, dia terlalu berat, bukan semua orang boleh buat. Sedangkan Nabi kata yassiru wala tu'assiru, permudahkan jangan susahkan. Solat tarawih, Nabi solat tarawih bulan Ramadan, dia datang masjid solat tarawih berjamaah, dia jadi imam, sahabat ikut di belakang malam pertama. Ramai tengok. Malam kedua Nabi pergi masjid lagi solat tarawih berjamaah, lebih ramai sahabat yang ikut di belakang. Malam ketiga Nabi pergi lagi solat berjamaah, lagi ramai ikut di belakang. Malam keempat Nabi tak pergi. Malam keempat Nabi tak pergi solat tarawih berjamaah di masjid, dia solat di rumah. Esok sahabat tanya dia, kenapa tak datang semalam, ramai tunggu. Nabi kata, aku takut jadi wajib. Nabi sentiasa nak meringankan kita. Tuan-tuan, semua yang dirahmati, kalau solat itu wajib, solat Jumaat wajib berjamaah, solat fardu pun wajib berjamaah lagi, memang beratlah. Nah, tak semua orang boleh buat.
Nak ambil sunat muakkad pun dia nampak ringan sangat. Takut bila kita buat sunat muakkad, pakai tak pergi masjid pula. Maka mazhab Syafi'i dia nampak mazhab yang mu'tadil, yang sederhana, yang kita boleh buat. Maknanya kalau kita terlalu sibuk, tak apalah. Sebab orang lain dah buat, kita tu tak wajib dah. Tuan-tuan, tapi kalau kita tak sibuk, pergilah masjid. La hawla wala quwata illa billah bil alil azim. Dah ambil mazhab Syafi'i, dah orang lain buat, aku tak payah, apa payah tu. Han pergilah juga sebab han tak ada kerja kan. Tidak ada uzur apa-apa, pergi ya solat jemaah. Sebab dia lebih afdal. Sebab itulah yang dikatakan sunat. Salatul jamaah tafdulu min salatil fazi bi 27 darjah. Solat jamaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri dengan kelebihan 27 darjah, 27 pahala. Maka hadis inilah ulama-ulama yang kata sunat berpandu ke hadis ni. Makna dia tidak wajib, cuma Nabi sebut lebih baik solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat sendiri. Maknanya solat sendiri pun tak apa, cuma tak dapat 27 ya. Ada faham? Baik, tuan-tuan, simat yang dirahmati, maka kita pegang mazhab kita. Mana je kalau kita memang uzur syar'i tak boleh pergi, tak apa lah. Nah, tuan-tuan, jadi sunat dah atas kita sebab orang dah buat dah. Tapi kalau tak ada orang buat, memang kita kena pergi buat. Tapi kalau kita tidak ada keuzuran syar'i, maka pergilah solat berjamaah sebab dia merupakan satu syiar. Syiar agama, tuan-tuan, solat jamaah. Kita pergi mana-mana negara kat kita tak pernah pergi, tiba-tiba kita tengok ada masjid dan ada solat jamaah, maka kita kenal di sini ada orang Islam. Tu nama dia syiar. Syiar ni tanda. Di mana-mana dia dengar azan bangun pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ha, di sini ada orang Islam sebab ada solat jamaah. Sebab tu solat jamaah kena buat sebagai syiar, sebagai tanda wujudnya orang Islam di tempat itu. Nah, kita di Malaysia tak apa lah, kan duduk di mana pun dengar azan, cuma han tapi masjid je tu je tu. Azan pula dekat-dekat sini, masjid depan tu, masjid depan tu, masjid surau macam-macam lah. Cuba pergi ke China kali, pergi negara lain, payah lah kita nak dengar azan tu. Kalau kita dengar azan, mana di situ memang ada orang Islam. Itulah nama dia, solat jamaah itu tanda adanya orang Islam di tempat tersebut. Kena buat sebagai syiar. Baik, tuan-tuan, tengok dalam semat yang dirahmati, selesai tentang hukum, selesai kita masuk yang keempat. Setengah ulama membandingkan solat berjamaah itu seperti air yang banyak. Air banyak artinya air yang lebih dua kullah. Nah, kalau kita mengaji bab air mutlak, air ni kalau dia melebihi dua kullah, al-ma'u iza balagha kullataini, air bila dia mencapai dua kullah, la yunajjishu syai, maka dia tidak akan dinajiskan oleh apa-apa pun. Dua kullah, apa dia, cicak berak masuk dalam, kalau tak berubah warna, tak berubah rasa, tak ubah bau, dia tidak akan menghilangkan mutlaknya air itu. Banyaklah, kalau air satu baldi, cicak berak peluk masuk, walaupun tak mengubah bau, walaupun tidak mengubah warna, walaupun tidak mengubah rasa, tak boleh dia kira mutanajis sebab air tak sampai dua kullah. Tuan-tuan, tengoklah muslimat yang dirahmati, bila air mencapai dua kullah tu dikira banyak, maka solat jamaah ni, dia kata ulama sebut macam air banyak, macam air dua kullah. Dia sama kok mana ni? Tiada menajiskannya dengan kehadiran najis padanya, melainkan bila berubah rasa, warna atau baunya. Demikian juga syaitan menjadi kuat atas diri orang yang solat bersendirian dan tiada kuat atas orang solat berjamaah. Kalau kita solat seorang, syaitan mudah nak kacau.
Syaitan tu dia tercicak, tercicak. Nah, kita selak-selaknya air satu baldi, syaitan tercicak, peluk masuk, najis. Kalau syaitan mudah untuk mengganggu kita, jadi najis kita ni. Tapi bila kita ramai, ramai itu kira dua kata. Jamaah sekurang-kurang dua. Lagi ramai lagi bagus, lagi ramai lagi bagus, lagi ramai lagi bagus. Solat jamaah ni. Nah, solat dua orang lebih baik daripada seorang. Tiga lebih baik daripada dua. Begitulah. Ha, paling ramai itulah paling afdal. Masjid A ada dua sah. Sah dia dan dua sah kita kira dalam 200 orang. Satu sah 100 macam Masjid Bukhari. Masjid sana juga sama besar. Satu lagi dia ada tiga sah, 300 orang. Masjid had tiga sah tu lebih afdal daripada had dua sah. Dia lagi banyak, lagi ramai, lagi afdal. Tuan-tuan, saya dah semat yang dirahmati. Maka bila kita banyak, maka kita seperti air mutlak yang lebih kedudukalah, yang mana kalau cicak jatuh, dia tidak boleh menajiskan cicak jatuh, dia tidak boleh menajiskan air. Begitulah syaitan tak boleh nak kacau hak ramai solat. Tuan-tuan, saya mudah semat yang dirahmati. Sebab tu Nabi sebut ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi shalah wa fi riwayah fiha al jamaah illa istahwaza alaihim asyaitan. Nah, tidak ada tiga orang dalam satu qarya ataupun dalam satu qarya ataupun dalam satu kampung yang tiga ni tidak mendirikan solat berjamaah, tidak mendirikan salat berjamaah, melainkan mereka bertiga ini akan dikalahkan oleh syaitan. Kita solat seorang ni banyak gangguan, tuan-tuan. Banyak gangguan. Di mula-mula takbir, lepas saja baca doa iftitah tu di jalan. Solat seorang memang dia merayau. Bila kita berjamaah, dia lari. Dia lain sebab syaitan tak sempat nak kacau dia. Ramai-ramai ni, walaupun dia ramai, dia tak boleh. Bila banyak tak boleh, Nabi sebut. Ni hadis, tuan-tuan. Bukan hadis. Hadis. Bila kita solat berjamaah, syaitan tak boleh kacau. Benar-benar raib. Syaitan kacau tak kacau ni benar raib. Kita bukan tahu. Kita tak nampak syaitan. Kita tak tahu. Maka benar-benar raib. Cerita dia hanya boleh kita percaya kalau datang daripada Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, kita tak boleh terima benar-benar haid, tak boleh reka-reka. Maka Nabi cerita, syaitan kita bukan nampak. Nabi cerita, kalau kita solat seorang, mudah dia kacau, mudah dia kalahkan kita. Tapi kalau kita solat ramai, payah bagi dia. Nah, seperti Nabi kita, seperti seekor serigala. Kalau ada seekor kambing, kambing serigala ni mudah nak makan kambing yang seekor. Tapi kalau ada banyak ekor kambing, serigala seekor, dia susah. Susah bagi dia untuk nak makan kambing yang banyak. Tuan-tuan, saya sudah semat yang dirahmati. Saya bukan kata kambing budak-budak. Budak-budak sekolah rendah boleh bunuh buaya, hebat. Apa sebab ni ni? Dia ramai. Sabah-sabah, nah? Masuk berita main Sabah. Budak-budak mandi sungai, buaya pergi tangkap pada kaki salah seorang kawan. Mereka ni pergi katok buaya dengan apa dia, dayung perahu. Mapuhlah. Oh, dapat anugerah berani. Anugerah berani. Budak-budak dah ramai kan? Buaya pun kalah. Setan lagi lah telah kalau kita ramai. Nah, sebab itu elakkan solat seorang diri sebab mudah diganggu, dikacau oleh syaitan. Jadi khusyuk tu makin tak ada, makin tak ada, makin tak ada. Kalau kita berjamaah, dia susah nak kacau. Khusyuk tu lebih hebat, lebih banyak. Nah, itu tujuan. Tak apa, lebah hukum tu lain cerita. Hak kata wajib ke, sunat ke, fardu kifayah, hak tu cerita selesai dah. Hak ni cerita kelebihan. Nah, kelebihan solat berjamaah. Yang pertama dia sebut syaitan payah nak masuk, payah nak kacau.
Sebab itu kalau kita tidak ada PKP ini, tidak ada PKPB, kita kena rapatkan saf. Nabi sebut wasuddal faraj. Rapatkan ruang-ruang kosong. Karena syaitan akan mencelah. Nah, bila kita renggang, syaitan akan mencelah. Bila kita rapat, dia tak boleh. Tapi lah oleh kena ada kekangan SOP, maka kita sabar-sabar. Dan walaupun kita solat secara satu meter, tapi mudah-mudahan kita masih lagi boleh khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah sebaik mungkin. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu kelebihan. Ni kita cerita mulai kelebihan solat jemaah. 1, 2, 3 hukum, 4 ni kelebihan. Yang kelima, orang yang solat bersendirian tiada disuratkan apa-apa melainkan yang hadir hatinya sahaja. Tetapi orang yang berjamaah disuratkan baginya solat yang sempurna walaupun pada bahagian yang tiada hadir hatinya. Itu kelebihan. Kita solat seorang Allahu Akbar sampai Assalamualaikum Warahmatullahi, Assalamualaikum Warahmatullahi, akan disurat, artinya akan diberi pahala mengikut sekadar mana kita khusyuk. Nah, tuan-tuan, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, tidak ada manusia boleh khusyuk daripada takbir sampai salam. Cikgu salat 4 rakaat sampai 4 rakaat khusyuk 4 kali. Wali boleh pergi jumpa kan, ngadat 4 rakaat daripada takbir sampai salam khusyuk. Allahu Rabbi, hebat ya. Tak ada orang tuan-tuan, tak ada orang boleh buat gitu. Kalau macam tu, contoh kalau kita kata solat 4 rakaat, kita mampu khusyuk sekadar 2 rakaat saja. Hak 2 lagi tu kacau bilau. Maka kita dapat pahala sekadar 2 rakaat dulu. Hak 2 lagi tu kosong. Pahala. Bukan sah tak sah. Hak tu cerita lain, ni pahala. Tapi kalau kita datang solat jemaah, sama juga. Kita boleh pergi sampai 2 rakaat saja. 2 lagi tak boleh pergi juga. Duk ingat capati juga. Tak apa, dikira sempurna 4-4. Walaupun 2 ni tak khusyuk, dikira sempurna sebab apa? Solat jemaah. Tu kelebihan. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati sekalian, nah, dikira diberi semua pahala penuh. Walaupun sebahagiannya dia tidak khusyuk, tapi diberi pahala penuh khusyuk semua. Sebab apa? Solat jemaah. Solat seorang diri diberi pahala sekadar yang kita khusyuk. Yang tak khusyuk tu tak dapat. Jadi beza mana? Jadi cubalah solat jemaah. Tak boleh pergi masjid contoh, tak apa, cuba di rumah dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan siapa-siapa lah. Jangan kita solat seorang diri, macam tu. Sebab kelebihan solat jemaah banyak. Kita petang-petang pukul 5 petang, kadang tu tak sempat lah nak solat jemaah di masjid pun, di pejabat pun kelan-kelan kabur nak balik pukul 5 pasukan hari jabat-jabat ni. Nah, 4:45 asar nak solat, takut lewat pula. Jadi tunggu di pasukan tu, pang tu balik. Bila balik rumah nak pergi masjid orang habis dah. Nah, di pejabat apa kan balik belakang juga. Maka baliklah rumah. Sebelum sampai rumah, telefon bini dulu. Hello, telefon bini. Buat apa? Tanya dia solat ke belum. Janji bini kita tu boleh solat lah, tengok. Dia tanya solat ke belum, dia salah faham ni. Tak ada kerja lain, ha, dia tanya hari-hari. Bini kita tu boleh solat. Nah, kita pejabat kita dengan rumah kita tak jauh. Paling lama pun setengah jam. Telepon dia, ni jangan solat lagi asal. Tunggu abang balik dulu, kita solat berjamaah. Dia tunggu lah. Tapi kalau perjalanan kita sampai satu jam, satu jam setengah, tak boleh. Ha? Biar dia solat dulu. Solat di awal waktu itu lebih afdal. Biar dia solat, kita sampai di rumah, kita ajak dia solat dengan kita sekali lagi. Solat boleh diulang, tak ada hal. Tadi dia solat seorang, lah dia bantu kita solat berjamaah. Jadi kita jadi imam, dia jadi makmum.
maka kita dapat pahala jemaah. Dia bantu kita. Kalau isteri tak nak, dia tak solat dah. Dia tengok Korea ni. Korea juga. Korea tak Korea. Ambil wuduk solat belakang aku. Cepat. Tak nak solat dah. Solat dah. Nikah baru. Oh, okey. Nikah baru, solat terus. Nah, itu kaedah dia. Solat berjemaah. Kalau awal, suruh dia tunggu. Kalau sampai lewat, biar dia solat dulu. Kita balik nanti, suruh dia ikut, kita mula. Terahak. Isteri kena ikut lah, tuan-tuan. Bila suami suruh, isteri wajib ikut. Selama-mana suruhan suami tidak bercanggah dengan syariat, wajib ikut. Kalau dia tak ikut, hukum dia nusyus. Derhaka. Baik, tuan-tuan, selamat yang dirahmati sekalian. Ha, itu yang keempat. Nah, yang kelima. Kelebihan solat jemaah, kita diberi pahala penuh walaupun ada tempat kita tak khusyuk. Berbeza dengan solat sendiri, yang tak khusyuk tidak diberi pahala. Yang keenam, solat berjemaah itu adalah seumpama tali yang disuruh kita berpegang kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tarakallahul azim. Surah Ali Imran ayat 103. Maksudnya, berpeganglah pada tali Allah Subhanahu wa taala sekaliannya dan janganlah bercerai-berai. Tali Allah itu apa dia? Syekh kita kata, orang yang lalai daripada solat berjamaah, sesiapa yang lalai daripada solat berjamaah, kira dia tidak berpegang dengan tali Allah. Tali Allah, dia kata, solat berjamaah. Syekh kita kata. Terikut tafsir mufassirin yang muktabar, tali Allah tu agama Allah. Tuan-tuan, agama secara umum. Nah, tetapi syekh kita dia lebih masuk terperinci, dia lebih fokus yang kata agama tu solat. As-salatu imaduddin. Solat merupakan tiang agama. Jadi bagi dia hablullah, tali Allah dalam ayat ini ialah solat berjamaah bagi dia. Nah, tak apa. Boleh kita terima. Tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Dikira sangat besar kelupaannya terhadap kepentingan agama. So, siapa yang lalai daripada jaga solat berjamaah, dikira besar, sangat besar kelupaannya terhadap kepentingan agama dan sangat sedikit kesungguhannya mengenai kerja-kerja yang berkaitan dengan akhirat. Mana kita boleh mengukur siapa-siapa nak jaga solat jemaah ni? Ini jenis jaga agama. Jenis jaga agama. Sebab bukan senang nak solat jemaah. Siapa-siapa yang meremehkan solat jemaah, dia dikira orang yang meremehkan tentang kerja-kerja akhirat. Nah, macam tu. Baik, orang yang menuntut dunia sanggup menanggung kepenatan dan kepayahan mengerjakan yang berat sampai berjaga malam dan berpanas sepanjang hari. Apabila mendapat sedikit ganjaran yang dicari, sesuku atau sebesar ibu jari, sikit ya, nampak. Jadi pak gad berapa banyak gaji, tak tidur malam. Tidur orang buang kerja. Pak gad ni bagi jaga, tak boleh tidur. Tak tidur, kena shift malam, jaga. Sampai pagi, gaji berapa ringgit gaji? 15 juta. Gaji. Dengan kerja tu tak padat lah, tapi sanggup tak tidur lah bah. Nak dapat ganjaran, dia kata, sedikit sesuku atau sebesar ibu jari, murah lah. 1,200 nak buat apa lah, sikit. Nak banding lah 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 tu boleh tahan. Ni sampai mata pun tak boleh nak pejam, hak kerja motong daripada pagi sampai subuh pun tak solat. Pagi motong pukul 4 pagi, habis pukul 10 pagi, subuh tayo. Sekerat RM1, 5 kupang sekilo. Allah. Musanting lagi mahal sekilo tu. 80, 100. Musbebek tak nak musanting. Motong. Berat. Tak banyak
tanam, dapat tapi sanduk. Sanduk, bangun 4 pagi, tak tidur lah boh. Pergi motong. Boh sini, sini. Panggil perita kabai. Kabai, di sini. Dulu lah. Lah dia pakai touchlight, touchlight lah. Tak boleh. Bendang cara, bendang. Duk li-li, panah. Panah li-li. Kalau musim panas macam lo ni, oh. Sikit-sikit minum ayak, sikit-sikit minum ayak, sikit-sikit minum ayak, dah go. Hitam. Ada orang buat benar putih, macam cikgu. Hitam metli. Allah. Nah, tuan-tuan, tapi dah musim mati yang dirahmati. Nuh, ikut gem. Ikut lori, ikut gem. 15 kilo, 16 kilo. Gaji apa ini? Sanduk. Salat jemaah macam tu ke? Tak. Kejap adalah jemaah. Start motor. Allahu Akbar. 5 minit. Assalamualaikum. Balik. Dengan pikul geh pada teruk. Ha? Dengan buat benar. Ha. Dengan motor. Teruk motor. Teruk buat benar. Teruk pikul geh. Tapi kenapa dia buat payuh salat jemaah? Tu dia cerita nak bagi kita nampak. Kenapa hak akhirat benar-benar mudah macam ni? Kamu jadi susah. Tapi hak dunia, hak susah dapat gaji sikit pun kamu sanggup. Fikir ni ya. Kamu nak dunia ke akhirat sebenarnya. Ha, macam tu. Baik, tuan-tuan. Kepada muslimat yang dirahmati sekalian. Dan segala kesusahan itu dipandang remeh sambil mengira pencapaian habuan dunia yang fana. Dunia fana, dunia akan hancur, tidak akan kekal, sehingga tidak menyedari Tuhannya yang amat besar. Baik, tuan-tuan, kemudian selamat yang dirahmati sekalian. Habis, nah, itu nombor 6. Nombor 7, sesiapa yang tidak mengambil berat kerja-kerja berjamaah ini, pada Allah dia digolongkan sebagai munafik. Kecuali nyata ada keuzuran yang mengharuskan meninggalkan berjamaah kerana kepentingan agama atau keduniaan. Baik, tuan-tuan, kami dah muslimat yang dirahmati sekalian. Munafik-munafik ni siapa? Munafik ialah golongan yang menzahirkan Islam. Islam tu dia tunjuk ah. Tapi sebenarnya hati dia kafir. Itulah munafik yang mula-mula muncul di Madinah setelah Nabi hijrah, yang diketuai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, itu ketua munafik Madinah. Dia berpura-pura Islam tapi sebenarnya dia kafir. Berpura-pura tu dia takut Nabi perangnya dia. Sebab siapa tak masuk Islam, Nabi kan perang waktu itu. Maka dia takut, dia pura-pura Islam saja. Dan geng-geng dia lah. Hak ni ni, yang Allah sebut, innal munafiqina fiddarki al-asfali minan nar. Orang-orang munafik ni yang menyatakan Islam, yang menzahirkan Islam, tapi sebenarnya dia kafir, dia ini neraka paling bawah. Neraka paling bawah. Hak kafir biasa duduk ke atas. Kafir munafik ni duduk bawah. Abu Lahab duduk ke atas. Tuan-tuan, sebab dia terang-terang kapi. Terang-terang kapi. Hak ni kapi tapi menipu, kata Islam. Nah, maka tipu itu menyebabkan dia kena duduk neraka paling bawah. Tapi kita bukan munafik tu. Kita menyerupai orang munafik, nama dia. Tuan-tuan, sebab yang dia rupanya. Sebab orang munafik, dia memang tak nak pergi solat jamaah. Dia malah. Nabi sebut, aku bercita-cita nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi solat jamaah tu, kata ulama, munafik. Munafik ni solat jamaah dia tak pergi, di rumah pun tak solat, tu Nabi nak pergi bakar. Tuan-tuan, saya berdua muslimat yang dirahmati, cuma dia tak buat saja. Tu sifat munafik, dia memang tak nak pergi untuk solat berjamaah ni. Nah, baik. Jadi kita bukan munafik itu, kita menyerupai munafik. Macam Nabi sebut, ayatul munafikin salasun. Tanda munafik ada tiga. Ada tiga tanda munafik. Ada hadis kata ada empat. Iza hadasa kazaba. Bila dia bercerita, dia bercakap, dia berbohong.
Wa iza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji tidak menepati janji. Wa iza tumina khana, apabila dia diamanahkan dia khianat, dia tidak pegang amanah, dia khianat. Ini hadis kata tiga mana? Jadi kita ni takkan tak ada, tak pernah bohong lah. Tak pernah bohong lah. Tak pernah menjalani janji ya. Tak pernah khianat. Tak ada orang, tak ada orang boleh jaga sampai setuling itu 100%. Nah, maka siapa-siapa ada salah satu daripada tiga, ataupun dua daripada tiga, ataupun tiga per tiga, maka dia ada tanda orang munafik. Tapi dia itu bukan munafik, dia cuma ada tanda orang munafik. Sebab kalau munafik, tempat dia neraka paling bawah. Maka kita bukan munafik, kita cuma ada tanda orang munafik. Sebab dia antara sifat dia cakap bohong, janji tipu, amanah khianat, solat jemaah tamih. Bermakna kalau kita ada tanda tu, kita tanda munafik, tapi bukan munafik. Nah, macam Nabi sebut, siapa yang ada kemampuan untuk pergi Mekah buat haji, tapi dia tak pergi. Dia mampu pergi, duit dah ada, tabung haji dah panggil, dia tolak pula dah. Tak nak pergi lagi. Lepas tu mati. Famata, maka dia mati. Mata Yahudian au Nasraniyan, maka dia mati seperti Yahudi dan Nasra. Tapi dia bukan Yahudi, dia bukan Nasra, tapi dia mati tu seperti Yahudi dan Nasra. Makna kita kena solat, kena mandikan dia, kena kapankan dia, kena solatkan dia, dan kita kena kebumikan dia di perkuburan orang Islam. Tak boleh kita kata, Nabi kata Yahudi Nasara, tak boleh. Lempak ya, mana boleh. Nah, takut salah faham. Bukan Yahudi Nasara. Dia seperti, sebab apa? Sebab orang Yahudi dan Nasara suka lawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sama lah bila Nabi Muhammad suruh pergi haji, bagi yang mampu, tiba-tiba dia dah mampu, tak nak pergi. Perangai dia sama dengan Yahudi, sama dengan Nasara. Lawan. Tak lawan ni. Panggil dah pergi, kamu haji telefon dah ni. Tuan. Tuan tahun ini ditanya, tuan dapat pergi Mekah. Tak apa, bagi orang dulu, aku tak nak pergi lagi. Dang. Ni. Tak dapat lagi, tak apa lah. Kalau dia mati pun dia minta dah. Tapi tak dapat lagi, tak sampai pun mati awal. Tak apa. Ni dapat dah, tolak. Tak enak. Tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ingat. Gitu. Jadi, siapa yang tak pergi solat jamaah langsung, kita duduk pergi juga, tu tak apa lah. Ada masa pergi, ada masa tak boleh, tu tak apa. Yang ni tak pergi langsung jemaah, maka perangai dia macam munafik macam tu. Baik, yang ke-8, bagi pendapat yang mengatakan wajib berjamaah memadai dengan mengajak satu orang solat bersama di rumahnya. Mana kalau masjid pun ada, kita tak boleh pergi solat jemaah di rumah, sekurang-kurang ada seorang bersama dengan kita sudah memadai, supaya terlepas daripada dosa. Sebab tu nak pegang kata wajib, walaupun di rumah, solat jemaah di rumah. Demikian juga bagi pendapat yang mengatakan makruh solat seorang diri, dia perlu mengajak satu orang solat di rumahnya untuk mendapat pahala berjamaah. Tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian. Kadang-kadang kita ada keuzuran dan kali pergi. Contohnya, kita anak, mak kita ni sakit. Kita jaga mak lah. Mak nak pergi tandas, kita kena tolak pergi tandas, kena angkat dia pergi tandas. Kita tak boleh tinggal mak ni. Hak yang ni bukan kata solat jemaah biasa. Solat jemaah pun tak wajib pergi. Kalau tak ada orang lain nak tolong dia jaga mak dia, maka dia jemaah pun dia tak wajib dikira uzur syar'i. Tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian, jaga mak dia je lah. Baik, bila dia jaga mak,
Contoh dia buat giliran. Hari ni abang jaga, esok adik nombor dua, lusa adik nombor tiga. Contoh, dia jaga mak. Nah, tiba-tiba kena hari dia jaga mak tu, dia nak pergi solat jemaah, tak boleh lah. Sebab dia kena jaga mak, tak boleh singgah mak ni. Mulut duk popek, tak boleh singgah. Nedul, turun. Dia arah apa ikut je. Maka dia tak boleh pergi solat berjemaah. Nak solat dengan mak tu tak boleh. Mak dah lupa lah. Fatihah pun tak ingat. Tuan-tuan, kita panggil siapa-siapa, anak nakan ke siapa-siapa, mai bantu saya, kita solat jemaah di rumah. Nak cerita kalau boleh macam tu lah. Jangan solat seorang diri kecuali tak ada. Nah, tak ada, kita nak panggil pun tak ada. Hak ada bini pun 15 hari hai. Geng. Tak boleh juga. Tak apa. Nah, ada dah usaha tak boleh. Tak apa, solat-solat pun sah dah. Tapi afdal, kok mana cerita cubalah solat berjamaah walaupun dengan anak kita hak sekolah rendah. Salah. Baik, yang ke-9, berjamaah itu terhasil apabila ada seorang imam dan makmum walaupun dengan anak, isteri, gundik atau pembantu rumahnya. Hati-hati nak pembantu rumah. Pembantu rumah kalau ada bini kita tak apa lah. Nah, dengan tak ada bini. Kalau bini kita tak ada, kita pun kira tak ada. Kalau bini kita outstation, kita ada pembantu rumah perempuan, kita pun out. Dengan tidur kat rumah. Bayar, ngigau. Apabila tidur rumah tu imam ke, rumah tu bila, rumah member kapi hotel ke homestay terpulang. Janji jangan duduk di rumah tu. Bahaya sebab bini tak ada di rumah. Ha, gitu. Jenis tongkat ahli pula lagi bahaya. Baik, tuan-tuan, terima kasih yang dirahmati sekalian. Lebih banyak ahli jemaah, lebih banyak afdal dan lebih banyak pahalanya. Kerana pahala diberi mengikut bilangan orang yang bersama-sama solat dengannya. Baik, selesai nombor 9. Kita percepat, kita perhabis dulu. Yang ke-10, pahala solat bertambah apabila ianya suci dan tidak cacat. Istimewanya apabila imam itu orang yang soleh, ahli kebajikan dan memperelokkan sesuatu keadaan. Jadi bila solat jemaah tu pilih-pilih ha, jadi tu imam. Ambil yang paling, yang paling baiklah dalam kalangan kita. Kita pun kenal. Kita kenal kita siapa. Kita kenal member kita ni macam mana. Tengok dia ni pagi-pagi solat, solat duha tak berhenti dia ni. Nah, solat duha tiap-tiap hari di jemaah. Quran pun lagi baca, zikir pun banyak. Cakap pun tak banyak sangat, banyak zikir. Orang baik ni. Walaupun dia tidak ustaz, walaupun dia bukan imam masjid, suruh dia lah jadi imam. Nak banding dengan kita ni rokok 3 kotak. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, dia kena bagi orang soleh jadi imam, baru dia hebat solat jemaah tu. Sebab tu saya sebut dan sebelum ni pada ini, kalau contoh kita solat berjamaah tapi imam tu biasa-biasa, tiba-tiba datang satu kumpulan hak jadi imam tu tok guru, kita ulang pula. Bukan kita tak sah dengan tadi, tapi imam tadi tu biasa-biasa je, member-member kita je. Tapi hak jemaah hak nombor 2 ni tok guru, lilik 15 terbang. Ulang pula solat dengan dia, nak ambil berkat solat dengan tuan guru. Nah, dia kelebihan dia lebih besar imam tu. Nah, itu. Baik, 11, beberapa hadis ada menyebut bahawa setiap langkah seseorang hamba berjalan untuk berjamaah mendapat pahala yang amat besar, iaitu disuratkan kepadanya 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Setiap langkah kita pergi masjid, dia menghapuskan dosa dan juga dia mengangkat darjat. Ini semua kita tahu dah, hadis-hadis kelebihan. Saya nak cepat lah. 12, orang yang menanti untuk solat, hari menanti untuk solat selepas menunaikan sesuatu solat adalah dikira sebagai mendatangkan dirinya kepada Allah. Umpama ia solat maghrib, kita solat maghrib tadi ya, kemudian duduk menanti solat isyak.
Orang yang menanti bagi solat itu pada Allah dikira bersolat. Oh, itu kelebihan. Kita datang solat maghrib, habis solat maghrib kita pun duduk terus atas jadah baca Quran, zikir, sementara tunggu solat masuk solat isyak. Nah, maka waktu kita menunggu tu mungkin 40 minit dikira kita solat, diberi pahala solat. Itu kelebihan menunggu solat. Bila ada kuliah lagi hebat. Tadi kita solat maghrib, habis solat maghrib kita sekarang menunggu untuk solat isyak. Dalam masa kita menunggu untuk solat isyak, kita dengar kuliah, maka lebih besar pahala yang kita dapat. Dua dalam satu. Kalau malam tak ada kuliah, kita dapat pahala solat sahaja. Malam ada kuliah, kita dapat pahala solat sebab kita duduk tunggu nak sampai ke isyak. Sekali satu lagi kita dapat pahala majlis ilmu. Dua dalam satu. Hak balik maghrib tadi rugi tak? Rugi. Mai dah masjid, habis solat maghrib, cak alik but. Cabut, cabut pi mana? Tomyam. Pantu ya. Isyak datang mula, rugi. Rugi dia tak tahu kelebihan duduk tunggu solat itu. Diberi pahala solat. Berapa lama tu? Nah, kalau kita solat berapa puluh kan? 20 wah. Kalau kita solat macam tarawih. Tuan-tuan, ibadah semat yang dirahmati sekalian. Itu kehebatan menunggu solat seluruhnya di masjid. Yang ke-13, yang terakhir, orang yang duduk pada tempat solat, malaikat sentiasa meminta ampun dan berdoa baginya sehingga ia berhadas atau berkata dengan kata-kata yang tiada kaitan dengan kebajikan. Baik, kalau kita dengar kuliah ni tak apa. Masa PKP dibenarkan contoh 5 orang. 5 orang ni buat apa? Tak hanya mereka. Tuk Imam, Tuk Bilal, AJK 3. Mereka ni buat apa? Buat kuliah. Oh, Tuk Imam bagi kuliah bahasa nyaran. Nah, kan saya memang saja, geng. Mereka lepas maghrib nak tunggu isyak tu, buat apa? Kuliah ustaz tak boleh main. Kalau Tuk Imam bagi kuliah juga, tak sekira sampai isyak, okey lah. Boleh tak lagi? Saja. Saja tak apa lagi, tunggu. Tak boleh. Aku sembang. Agak-agak buat apa? Sembang ni tak boleh pantang jumpa. Sembang. Nah, tuan-tuan. Tapi boleh nak sembang. Dia kata sembang tak, tidak ada kebajikan, tak boleh lah. Sembang benar ada kebajikan. Beriman dengan AJK Masjid, lagi banyak benar nak sembang. Nah, musim-musim COVID dia bincang. Dia kata di Korea kita ni ada 5 orang ni miskin. Mereka ni musim COVID ni sampai tak ada makanan ni. Jadi kita nak buat macam mana? Kita nak bantu mereka. Ha, sembang hak tu tak apa. Tu dikira kebajikan. Tu dapat pahala. Ha, tuan-tuan, terima kasih yang dihenti masjid-masjid di kampung-kampung. Di kampung-kampung ni, budak-budak, internet dia tidak kuat ataupun tidak ada internet. Saya dah buat Google Meet itu untuk kelas. Bukan semua boleh masuk. Ada yang dia masuk, dia keluar. Bukan, dia keluar terputus. Keluar dia kira. Lepas tu dia WhatsApp balik, minta maaf ustaz, tak boleh masuk. Line slow. Jadi masjid, hari ni masjid boleh main peranan untuk bantu budak-budak ni. Masjid-masjid kau kampung lah, kau bandar-bandar ni tak kisah, internet kita kuat. Masjid boleh, nah boleh buka masjid untuk budak-budak ni. Datang masjid, belajar BDR tu di masjid menggunakan internet masjid. Boleh. AJK duk bincang hak tu dapat pahala. Tu tidak dikira lalai, dikira kebajikan. Ha, lebih jangan apa lagi. Ni di kampung kita ada 5 orang janda ni. Mulalah. Boleh lagi 5 orang janda ni. Jadi macam mana depa ni? Yalah janda kemudian tak ada kerja pula. Nah, jadi kita nak bantu macam mana? Dia anak, ini anak 3, yang ni anak 4, yang ni anak 2. Jadi kita nak bantu macam mana? Tok Imam kata kita ambil salah satu. Tok Imam jarang ke sini sebab lain.
dah cukup lewat. Mana dia bincang macam mana nak bantu, kita bantu berah ke, kita bantu pakaian ke, kita bagi tablet ke, kita bagi handphone ke, tak mahu untuk dia guna. Ha, semua perbincangan ini dikira berkebajikan, tak apa. Nah, jangan senang benda yang tidak ada kebajikan, maka dia rugi. Duduk rumah Allah dah, sambil-sambil tunggu insya' duit semen benar-benar yang tidak ada kaitan dengan kebajikan agama, maka dia rugi, tak dapat pahala. Nah, ha, gitu. Baik, tuan-tuan, saya berdua muslimat yang dirahmati sekalian. Nombor 14, last sekali. Dan antara pekerjaan yang dicita-citakan untuk mendapat pahala kerana besar fadilatnya ialah duduk pada saf awal, penuhkan saf dan merapatkannya. Jadi hari ini pun saya ada sebut sebelum daripada ini, jadi memadai lah tuan-tuan. Jadi yang ke-15, kita akan masuk solat Jumaat. Hari 15 itu solat Jumaat. Kita akan masuk minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maaf sekali lagi lah saya tak boleh jawab soalan malam ni sebab dah lewat aku 9. InsyaAllah kita akan cuba selepas daripada inilah. Nah, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wattaqwa والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.